Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un fi 'afwin wa fi karamin wa fi أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وأهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مسلمين مسلمات رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala dan juga mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita masuk bab yang baru 318, mengabaikan dunia atau menolaknya. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Zaid bin Sabit berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat niyyatuhu al-akhirati jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhu dunya wa hiya raghimatun wa man kanat niyatuhu dunya farraqallahu alayhi amrahu wa ja'ala faqrahu bayna aynihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kataballahu lah." Shadaqa Rasulullah Karim. Makna daripada hadis ini, siapa yang niatnya ke akhirat, artinya siapa yang melakukan sesuatu tu niatnya untuk nak mendapat keredaan Allah, maka Allah akan mengampun baginya semuanya dan dijadikan kaya hatinya. Artinya siapa yang niat sesuatunya kerana Allah, Allah akan ampunkan dosanya, kemudian Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya dan datang kepadanya dunia merendah diri. Artinya dunia datang kepadanya dengan cara merendah diri. Dia tak cari pun dunia akan datang kepadanya. Syaratnya niat kerana Allah, kan? Apa yang dia buat tu mesti kerana Allah, dia cari redha Allah. Dan siapa yang niat dunia, artinya siapa yang inginkan sesuatu, melakukan sesuatu tu niatnya untuk mendapatkan habuan dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Urusannya akan hubiru dan menjadikan kemiskinan selalu membayang di ruang matanya, dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali yang ditentukan baginya sahaja. Jadi muslimin muslimat, hadis ini dia fokusnya adalah berkaitan tentang orang yang melakukan perbuatan hanya mencari keredaan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan aku perintahkan kepadamu melakukan suatu itu ikhlas hanya mencari keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Dan di dalam hadis 40 tu, hadis yang pertama berkaitan tentang niat itu, tuan, Imam Nawawi menyebutkan innamal a'malu binniyat, hadis daripada Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri ma nawa, setiap pekerjaan itu
bermula dengan niat, dia akan dapat hasil sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah akan menganugerahkan beberapa perkara orang yang ikhlas niat yang dilakukannya kerana Allah. Yang pertama, Allah akan menghimpunkan baginya semuanya. Artinya Allah akan himpunkan kepadanya kesenangan dunia dan akhirat dan dijadikan kaya hatinya. Ini kita mengharapkan ni tuan-tuan, bukan saja kaya harta tapi yang lebih besar dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, apabila Allah nikmat, Allah anugerahkan kekayaan di dalam hati. Kaya, orang yang kaya dalam hati ni tuan, saya selalu sebutkan, ada hadis menyebutkan orang yang punya kekayaan dalam hati ini walaupun harta dia sikit tapi dia rasa dah banyak. Tapi orang yang miskin hati ini, walaupun harta dia banyak, dia rasa masih sikit. Dia akan terus memburu dan terus mencarinya. Kemudian yang hebatnya tuan-tuan, dunia akan datang kepadanya dengan merendah diri. Maknanya tu yang ada ungkapan lain menyebutkan, barang siapa yang mengejar akhirat, dunia akan cemburu, dunia akan mengikut. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mengejar dunia semata, dunia yang dikejar tu tak tentu dapat lagi, tapi biasanya akhirat akan tinggal. Kalau kita kejar dunia, kita akhirat, dunia insya-Allah akan mengikut kita, dia akan cemburu tuan-tuan. Jadi kalau kita kejar akhirat, akhirat yang kejar dunia, dunia tu tak tentu dapat lagi, tapi biasanya akhirat akan tinggal. Berkaitan tentang mengejar dunia ni tuan-tuan, manusia memang tidak pernah puas kalau mengejarnya dengan hawa nafsu. Ada satu cerita tuan-tuan, seorang yang bernama Raja Midas. Di dalam buku-buku motivasi kita dapat cerita. Nama dia Raja Midas. Raja ini tuan-tuan, dia telah memiliki segala-galanya. Dan dia telah memiliki koleksi yang banyak. Begitu seronok dia memiliki koleksi yang banyak berkaitan tentang harta emas ni tuan. Dia begitu seronok dengan harta emas. Dia mendambakan mengumpul koleksi yang banyak emas-emas. Pada satu hari tuan-tuan, dia memperolehi keajaiban. Apa keajaibannya? Setiap apa saja yang disentuh akan menjadi emas. Apa saja yang disentuh menjadi emas. Dia seronok sungguhlah dia tuan-tuan. Semua sekali lah dia keluar daripada istana tu, bermula daripada sentuh pasu bunga dia bertukar menjadi emas yang gemerlapan. Sentuh pagar istana tu menjadi emas. Sentuh rumput rumpai yang ada depan itu semua jadi emas tuan-tuan. Jadi sehari itu dia gelak besar lah tuan-tuan, sebab emas ni menjadi dambaan memang dalam hidup dia. Jadi hari ini, satu hari ini habis masa digunakan untuk menyentuh barang yang ada di istana itu, semua bertukar gemerlapan menjadi emas. Akhirnya tuan-tuan, apabila hari dah petang, dia terasa perutnya keroncongan. Maka dia pun datang ke meja makan. Dia dapati makanan begitu sedap nampak pada hari itu. Maka dia pun mula menyentuh makanan itu. Tapi alangkah terkejutnya, makanan yang disentuh tu bertukar menjadi emas. Jadi dah mula dia bingung tuan. Perut lapar ni, tapi makanan tu dah jadi emas. Emas apa nak gigit emas? Yang paling menyedihkan lagi, sebab satu hari ni anak dia tak jumpa dia. Tiba-tiba anak dia datang berlari nak peluk dia, dan dia pun pegang anaknya, dan anaknya bertukar menjadi patung emas. Jadi akhirnya tuan-tuan, dia menjadi orang yang seperti anak kecil yang menangis di kaki patung anaknya. Inilah rupanya tuan-tuan, dunia ni dia kalau mengejar dunia semata-mata, dia tidak akan pergi ke mana tuan-tuan.
Dia tidak akan pernah puas. Akhirnya dia menambah sesuatu yang menyakitkan, penderitaan. Dia menjadi sesuatu yang menjadikan penderitaan dan menyakitkan. Itulah makanya kita mengharapkan dah dekat nak pilihan raya ni, tentulah manifesto yang dibuat oleh parti-parti, tuan-tuan, kita tidak mengharapkan ekonomi sahaja, kan? Kita nakkan bagaimana nak pembentukan manusia ni. Manusia ni yang lebih penting, sebab kita tidak mahu kalau pembangunan tinggi mencakar langit tetapi akhlak dan budi pekerti manusia meluncur menusuk bumi. Kita tidak mahu. Kita inginkan keseimbangan. Jadi kita balik pada hadis tadi. Maknanya orang yang niatnya kerana akhirat, Allah jadikan kaya dalam hatinya. Dan datang dunia merendah diri. Dunia itu merendah diri datang kepadanya, tuan-tuan. Maknanya Allah akan anugerahkan kepada rezeki yang dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari depan, daripada belakang. Maknanya dunia itu datang menunduk diri kepada dia, merendah diri kepada dia. Orang yang niatnya untuk mendapatkan akhirat, kan? Dan sebaliknya, siapa yang niatnya kerana dunia, apa yang dia buat tu nakkan habuan harta benda dunia ataupun nak glamour, kan? Maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Maknanya jalan hidupnya jadi hawa biru kalau dunia tu menjadi fokus. Apa saja yang dia buat nakkan habuan dunia, apa saja yang dia buat yang dia nak adalah upah dunia, kan? Dan menjadikan kemiskinan selalu membayang di dalam ruang matanya. Maknanya sentiasa kurang, sentiasa tak cukup, tuan-tuan. Hidupnya sentiasa tidak cukup. Walaupun banyak macam mana harta yang dimilikinya, dia rasa tak cukup, kan? Dan kemudian dunia tidak ada akan datang kepadanya kecuali hanya ditentukan baginya saja. Maknanya kalau dia mendapatkan habuan harta benda dunia, ya sekedar itu saja. Yang paling parahnya kalau harta itu tidak mempunyai keberkatan. Tak ada keberkah, barakahnya tak ada. Kan? Ini yang kita takutkan, tuan-tuan. Sebab apa? Kita mengharapkan hidup ni ada keberkatan. Barakah tu berasal dari kata-kata birkah. Birkah tu maknanya kolam. Barakah tu berasal, ada ulama mengatakan berasal dari kata birkah. Birkah tu maknanya kolam. Sifat kolam ni, tuan-tuan, yang pertama tenang. Jadi kalau mengalir bukan kolam, mengalir parit ataupun sungai, kan? Yang kedua, biasanya airnya banyak. Betul tak? Kolam tu biasa air banyak. Kalau air sikit tu bukan kolam, tu kolah nama dia, tuan-tuan. Ni nak menunjukkan biasanya berkah, berkat itu dia birkah, maknanya kolam. Biasanya akan orang yang hidupnya penuh dengan keberkatan, dia akan ada ketenangan. Tenang. Dia tak sepabut. Kan? Tenang. Apapun masalah yang dihadapinya, dihadapinya dengan tenang, kan? Dan cara untuk dia mencari ketenangan tidak lain adalah ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Kemudian kolam tadi air dia banyak, maknanya barakah tu walaupun sikit, tuan-tuan, bendanya tu sikit, harta tu sikit, tapi dia rasa banyak. Itu yang berkah, kan? Jadi orang yang dunia menjadi matlamatnya, maka dia dunia akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditentukan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam ungkapan lain menyebutkan dunia ini dia bukan matlamat, ya, dia adalah alat sahaja. Dunia diciptakan untuk kita, sementara kita diciptakan untuk akhirat. Itu saya kena pegang, kita kena pegang tu. Dunia diciptakan untuk kita, sementara kita ni diciptakan untuk akhirat. Ini nak menggambarkan bahawasanya dunia bukan matlamat. Lanjutannya, tuan-tuan, Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Aswad bin Qais berkata, saya telah mendengar Junduk berkata, Umar radhiyallahu anhu masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, di atas tikar yang telah berbekas di pinggangnya. Ini riwayat mengatakan apabila Umar masuk dalam bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada tempat baringnya yang beralaskan tikar, kerana kasarnya tikarnya itu menyebabkan berbekas di pinggang ataupun di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menangislah Umar bin Khattab apabila melihat keadaan itu. Umar menangis apabila melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada baringnya, tidurnya, dilihat di belakang Nabi berbekas, menggambarkan kerasnya alas tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat Umar menangis, dia berkata, Ma yubkika ya Umar. Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Maka jawab Umar bin Khattab, ya Rasulullah, saya teringat kepada Raja Kaisar dan Kisra, maknanya Raja Rom dan Parsi ni tuan-tuan. Mereka dengan segala kemewahan dunianya, katanya Kisra dan Kaisar hidup di istana megah, dalam riwayat lain disebutkan makanan yang mewah, pakaian yang mahal, sedangkan engkau adalah merupakan utusan Allah, engkau adalah Rasulullah, sehingga engkau adalah utusan Allah, tetapi engkau begitu sederhana ya Rasulullah, sehingga apabila engkau bangkit daripada tidurmu, berkesan pinggangmu daripada garis-garis tikarmu kerana kasarnya alas tempat tidurmu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, ulaika qaumun ujilat lahum taibatuhum fi hayatihimud dunya wa nahu qaumun akhirah lana taibatuna fil akhirah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Umar, berkata kepada Umar, kata Rasulullah sallam, mereka yakni Kaisar dan Kisra tadi, kaum yang telah diberi tunai kesenangan mereka di dunia, dan kami ataupun kita kaum yang ditunda kesenangan kami di akhirat. Ini Rasulullah SAW menjawab bahawasanya Raja Kaisar dan Kisra mereka hidup mewah, Allah bagi tunai untuk dia kat dunia, tapi mereka tidak memperolehi apa-apa di akhirat, bahkan mereka diazab di akhirat sebabkan mereka kufur kepada Allah. Tapi untuk kita adalah kaum yang Allah tangguhkan kebahagiaan, kenikmatan, ganjaran itu di akhirat. Jadi tuan-tuan, Rasulullah SAW menyebutkan begitu, maknanya nak menggambarkan dunia, kesenangan dunia adalah sementara. Yang diinginkan adalah kesenangan yang kekal, yang abadi di akhirat. Itu makanya saya pernah sebutkan tuan-tuan, riwayat ketika saat-saat akhir Rasulullah SAW menghembuskan nafas yang terakhir, maka ditawarkan ketika itu kepada Nabi SAW, ya Muhammad, ya Rasulullah, apakah engkau ingin tinggalkan dunia saat ini? Engkau meninggal ketika ini, mati ketika ini, masuk surga, ataupun nyawamu akan dipanjangkan lagi, diberikan tempoh masa lagi untuk hidup di dunia, diberikan habuan harta sebanyak-banyaknya, kemudian kamu mati dan masuk surga, mana satukah yang engkau nak pilih? Mati sekarang masuk surga, ataupun umur panjang, diberikan harta yang melimpah ruah, mati masuk surga juga. Kalau saya, kalau kita, tentulah pilih yang kedua. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memilih mati sekarang masuk surga. Sebab apa? Sebab tugas pun dah selesai. Ayat al-yauma akmaltu lakum pun dah turun, yang menunjukkan bahawasanya kerja dah sempurna, telah diselesaikan. Maka ketika ini Rasulullah kata, rafiqul a'la, aku nak jumpa dengan yang maha tinggi. Sebab
tak ada ketenangan, kehebatan yang abadi bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, melainkan apabila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi Rasulullah kata, mereka kaum yang telah diberikan tunai kesenangan di dunia. Itulah kita tuan-tuan juga mengharapkan daripada Allah, kita diberikan kemewahan dalam hidup, contohnya dengan harta yang banyak, dengan kenderaan yang mewah, dengan rumah yang besar, dengan isteri yang cantik, dengan anak-anak yang berjaya. Kita tidak mahu Allah dah bagi semua kat dunia ni, lantas tak ada lagi bagian untuk kita di akhirat. Kita tidak mahu begitu. Maknanya di dunia kita nakkan kesenangan dan keselesaan supaya kita memudahkan untuk pengabdian kita kepada Allah. Kemudian di akhirat pun jangan tak ada bagian untuk kita. Di akhirat pun kita mengharapkan Allah peruntukkan untuk kita kesenangan, ketenangan, kedamaian untuk berada dalam jannahnya. Itu harapan daripada kita semua yang pastinya. Kita tak mahu Allah bagi semua dah kat dunia ni. Dengan kenikmatan yang kita dah peroleh sekarang ni kan, dengan kehidupan yang senang, yang mewah, yang aman, yang damai, yang, yang selesa, lalu habis dah kat dunia, tak ada baki lagi di akhirat. Maknanya kat dunia ni tuan-tuan susah sikit pun tak apa. Itu makanya orang-orang yang berjuang pada jalan Allah tuan-tuan, dia tak ada rehat sebenarnya. Dia tak ada rehat. Rehat dia bila? Masa dalam kubur nanti lah. Mudah-mudahan itu menjadi matlamat saya dan menjadi matlamat kita. Bekerjalah apa saja yang kita kena buat untuk nak melakukan sesuatu yang sebanyak-banyaknya kat dunia ni tuan-tuan. Kurang rehat tak apa. Dan kita nak mengharapkan agar kematian kita nanti berada dalam kubur adalah satu kerehatan yang menyeronokkan. So kita bimbang kalau dah banyak rehat kat dunia, dekat dalam kubur tak boleh rehat pula nanti. Kita nakkan biarlah bekerja, berusaha, berempah pulih kat dunia ni agar kita nanti dapat rehat seseronok-seronoknya dalam kubur. Okey. Sikit lagi tuan. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ali radhiyallahu anhu berkata. Ali berkata, sesungguhnya kata Ali, yang saya khawatirkan atas kamu hanya dua. Yang pertama panjang angan-angan, dan yang kedua menurutkan hawa nafsu. Ini yang ditakuti oleh Sayyidina Ali. Yang pertama kita berangan-angan, banyak panjang angan-angan. Yang paling bahayanya angan-angan mati dan masuk surga, tapi tidak boleh tak buat kerja-kerja ahli surga. Tapi yang lagi parah, mati nak masuk surga tapi buat kerja ahli neraka. Na'udzubillah. Dan menurut hawa nafsu. Ini yang ditakuti oleh Sayyidina. Sebab apa? Kata Sayyidina Ali, panjang angan-angan itu melupakan akhirat. Apabila kita banyak angan-angan, panjang angan-angan, lupa kepada akhirat. Dan menurutkan hawa nafsu itu menghalangi kita untuk menentang yang hak. Maknanya menurutkan hawa nafsu itu akhirnya kita menjadi penentang kepada yang hak. Sedangkan dunia sudah berjalan membelakangi kami, kata Ali, dan akhirat akan tiba kepada kami. Sebagaimana yang kita maklum tuan-tuan, sekarang ini dunia bergerak meninggalkan kita, akhirat sedang bergerak menuju kita. Dua-dua bergerak tuan, jadi cepat masa ini berlaku. Dunia bergerak tinggalkan, akhirat bergerak datang kepada kita. Itu yang ungkapan selalu kita dengar, rumah kata pergi, kubur kata mari. Itu ungkapan yang biasa kita dengar. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Jadi, dan masing-masing ada mempunyai anak-anak, maka jadilah kamu dari anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Ini bersesuaian dengan hadis tadi tuan-tuan. Hadis yang kita baca awal tadi. Jadi, jadilah anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Maka sesungguhnya kata Ali, hari ini beramal dan tidak ada hisap, sedangkan kelak hari hisap tidak ada amal. Yakni perbanyaklah amal sekarang sebab kamu tidak dapat beramal pada hari esok. Maknanya tuan-tuan, dekat dunia ni kita beramal, tidak dihisap ataupun tidak diberikan balasan secara tunai kita nampak kan.
Tapi dalam kubur nanti adalah masanya untuk kita mendapat balasan tanpa beramal. Kita hanya terima saja nanti dalam kubur atas apa yang dah kita buat sepanjang kehidupan kita di atas dunia. Okey, saya rasa itu sajalah sebagai renungan pada pagi ini tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan solatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.